di channel YouTube Ariskan. Pada sore kali ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1444 Hijriah. Semoga puasanya berjalan dengan lancar sampai di akhir bulan Ramadan. Sore kali ini saya jalan-jalan dan berada di Siring Menara Pandang, Jalan Kapten Perkendalian, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tepat di belakang saya, ini saya mampir ke penjual asinan ya. Namanya Asinan Royal ya, Banjarmasin. Sangat menarik bagi saya ya. Ini cocok sekali nanti buat takjil saya berbuka puasa, buah-buahan ya, asinan. Nah, ini juga saya membeli, sekalian saya bertanya-tanya kepada penjualnya. Oke, sahabat dan rakyat, ikutin terus video ini hingga selesai. Oke sahabat jalan rakyat, nah ini saya mau mendekat dulu ya. Saya mau membeli asinan royal ini ya. Nah sekalian ini juga mau ngobrol dan bertanya-tanya kepada penjualnya ini. Halo Mbak, selamat sore, assalamualaikum. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Juwita ya, saya panggil Mbak Juwita aja ya. Apa kabarnya, baik ya? Mbak, ini jual asinan royal ya, Banjarmasin. Nah, Mbak, saya mau membeli ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Nah, ini yang dijual apanya Mbak? Buah-buahnya ini. Nah, ini mangga. Yang ini mangga. Kedondong. Ini nanas ya. Nah, ini saya lihat ada 4 macam buah-buahan ya. Tapi yang menarik nih Mbak ya, ini ada cabenya ya. Berarti ini di mix dengan cabe ya. Oh, jadi ini dikasih ini ya, cabe yang sudah dihaluskan ya. Oke. Nah, terus yang ini yang original. Original ya. Ini tanpa dikasih apa-apa ya, cuma dikasih ini ya. Dikasih dengan apa nih, Mbak? Oh. Nah, jadi ini ada yang pedas, ada yang rasa biasa ya. Yang kedondong yang biasa ya, ini yang nenas yang biasa. Nah ini nanti saya membeli yang ini ya, yang pedas satu, sama ini yang kedondong. Nah biasanya ini bisa di mix ya, bisa di mix ya. Oh jadi ini menarik nih ya sahabat jam rakyat, jadi kalau mau membeli, jadi antara buah mangga bisa di mix dengan buah kedondong ya, atau dengan buah nenasnya ya. Oke, Mbak, ini bukanya mulai jam berapa ya? Bukanya jam 2:30 ya. Lokasinya berada di Siring Menara Pandang ya. Jadi 2:30, tutupnya jam berapa Mbak? Tutupnya 9:30 malam ya. Nah, rata-rata Mbak sehari berapa terjual ya? Berapa cup biasanya? 5 cup ya. 1 cup itu 50 ya. Jadi 51 ya. Oh, lumayan juga Mbak. Oh, banyak ya. Harga per cupnya berapa? 15.000 yang untuk ini berapa? Oh 15.000. Kalau yang ini sama 15.000 ya. Jadi semuanya ini harganya Rp15.000 per satu cupnya ya. Ya kan? Oh 10. Sorry. Kedondong 10.000. Ini? Oh 10.000. Terus yang 15.000 tadi? Oh ya. Oke sahabat dan rakyat ya nih. Nah, jadi untuk harga yang buah mangga harganya Rp15.000 ya. Kalau yang kedondong dan nenas ini Rp10.000. Sahabat dan rakyat, nih ada pembeli ya. Saya mau bertanya dulu respon dari pembeli yang membeli asinan royal ini ya. Halo Bapak Ibu. Selamat sore, assalamualaikum. Nah, dengan Bapak siapa ini? Ogi. Bapak Ogi. Ini Ibu siapa ini? Ibu Caca. Ibu Caca. Nah, Ibu Caca nih lagi membeli asinan royal ya. Sebelumnya pernah mampir ke sini ya? Belum pernah. Belum pernah ya? Baru kali ini. Baru kali ini ya. Ini kebetulan lewat ya mampir. Ini kenapa Bu jadi membeli asinan ini Bu? Ngiler kelihatannya tadi. Oh, ngiler ya. Enak, ya. Enak kelihatannya. Jadi segar, mungkin segar. Momen berbuka puasa nanti. Momen berbuka puasa nanti ya. Pas banget ini. Iya. Harganya bagaimana Bu? Harga terjangkau.
terjangkau. Terjangkau ya, worth it ya. Nah, ini respon dari pembeli ya, sahabat dan rakyat ya. Oke, makasih Bu ya, Bapak. Ya, dah. Mbak, selamat sore Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Lida. Mbak Lida ya. Mbak, tadi membeli ini ya, asinan royal ya. Udah sering ya di sini Mbak? Iya, sering. Udah sering sini ya? Nah, bagaimana Mbak rasa asinan royal yang ada di sini Mbak? Rasanya enak. Enak ya? Iya, pas rasanya. Pas ya? Iya. Ini untuk berbuka puasa ya? Iya, buat berbuka puasa. Harganya bagaimana Mbak? Harganya sesuai aja dengan rasanya. Jadi terjangkau ya harganya ya, sesuai dengan rasanya juga ya? Oke, kalau gitu cocok ya di lidah. Oke, makasih Mbak ya. Ya. Mbak, nah ini selain di Siring Menara Pandang, di mana lagi Mbak jualannya? Di Pasar Wadai Kamboja sama. Oh, jadi Pasar Wadai Kamboja Banjarmasin di Lapangan Murjani Banjarbaru ya. Jadi ini yang ketiga tempatnya ya. Oke, nah, ini berarti lebih dari satu udah. Mudah-mudahan nanti tambah banyak lagi nih tempat-tempatnya. Nah, ini selain di bulan Ramadan jualan ya? Jadi jualannya hanya di pameran. Oh, khusus di event-event ya. Jadi kalau di hari biasa tidak ada event, tidak jualan ya. Oke, nah, jadi ini kebetulan sekali nih ya, momen satu tahun sekali. Jadi jualannya di Pasar Wadai ya. Halo Mbak, pesanan saya tadi ada ya? Nah, ini ya sahabat dan rakyat nih pesanan saya. Jadi saya di mix mangga sama buah dondong ya. Jadi harganya berapa nih Mbak? Rp15.000. Oke. Mbak, terima kasih banyak ya penjelasannya. Semoga banyak yang nonton di video ini, banyak yang datang ke sini ya. Dan usahanya laris manis ya. Oke, sahabat dan rakyat, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat sahabat dan rakyat untuk menambah informasi seputar jajanan yang ada di Kota Banjarmasin, yang mana kali ini saya berada di Asinan Royal ya. Persisnya berada di Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin, Jalan Peretendian. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel YouTube Aris RIL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.